perlu kerja kuat terus supaya seperti mana Ketua Menteri cakap, tidak dibingung-bingungkan oleh pihak lawan kita. Dan so far dari segi kehadiran dan juga analisa di peringkat akar rumbi masih memihak kepada kita, orang mau kan teruskan kerajaan JRS dan calon-calon yang disokong oleh kerajaan JRS menang untuk demi untuk memperkuatkan lagi jentera kerajaan dan supaya kita ada kuasa menentukan siapa pemerintah di peringkat pusat nanti. Bila kami cakap mengenai dengan infrastruktur, inilah lima, jalan-jalan raya, soal pendidikan, sekolah-sekolah, soal kesehatan, klinik-klinik desa, upgrading of the hospital, dan of course digital towers untuk tujuan. So, ini antara yang vision kita, yang kita akan kerja, memastikan soal ini khusus untuk lift Kutang Hudu keluar daripada ikatan kemiskinan.